Halo Fierce and Golfers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Dedis Golfer. Hari ini Dedis Golfer ada di Bandar Udara Soekarno-Hatta di Airport Terminal 3. Jadi kemarin itu Dedi lihat-lihat di Instagramnya Alit, di Main Golf View, terus di teman-teman juga, bahwa ada paket yang sangat worth it untuk kita coba di Kelapa Resort. Jadi namanya Stay and Play, main golf sambil nginep gitu ya, 3 hari 2 malam. Dedi dan Mami mau coba karena paketnya lengkap sekali. Ya, gimana keseruannya? Diikutin videonya sampai habis. Guys, jadi tadi sebelum kita datang udah di check in-in. Udah di check in-in, sekarang bagasinya tuh. Guys, Pelita Air Service. Lambat sedikit karena macet di mau parkir pesawat, tapi semoga lama. Terus sekarang kita mau langsung ke Kelapa karena udah disiapin makanan di restoran apa namanya? Warung Indonesia. Oh, Mami. Ada service untuk jemput dari airport ke Kelapa. Jadi guys, kalau kita ambil paket yang 3 juta plus-plus itu, ternyata kita pasti dijemput. Jadi airport transfernya kita nggak perlu takut lagi, kita dijemput, tuh dibawain sampai ke Kelapa. Kalaupun kita punya transport sendiri, luggage kita akan dibawa sama mas ini sampai Kelapa, sampai check-in. Jadi kita begitu datang, kalau mau langsung tee off boleh, pokoknya barang kita udah disiapin semua sama dia. Ya, sekarang kita lanjut langsung ke Kelapa, kita mau makan di sana. Guys, jadi mobilnya Kelapa dapat parkiran khusus VIP. Jadi kita nggak jauh-jauh lagi nunggu yang deket Solaria tuh depan tuh, enggak ya. Tuh, ini masnya langsung diambilin, bagnya gila, Kelapa kelas banget dan worth it sekali karena harganya 3 juta plus-plus. Jadi kalau, dan itu 3 hari 2 malam ya, 3 hari 2 malam dapat golf 1 kali untuk 1 orang. Jadi kalau kita kayak ini Dedi sama Mami, jadi Mami nambah untuk 1 orang aja, sisanya udah semua hotel 2 malam. Terus kita bisa late check out kalau misalnya kita mau nambah round lagi pas mau check out paginya, terus kita tee off jam 1, jam 2 belum beres, kita bisa late check out. Check outnya sampai malam? Bisa sampai malam juga. Gokil sih. Terus restorannya juga lengkap di sana. Yuk kita cek ya. Guys, udah sampai nih Kelapa Resort. Pecah tuh ya Mami. Perjalanannya lumayan nih karena tadi nanjak-nanjak di Uluwatu ya mas ya? Di area Ungasannya banyak truk yang nggak naik. Guys, kita udah sampai. Halo, wah ada. Wih, Rudy Bagot, Bandar Golf. Apa kabar, Dedi? Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Apa kabar? Wih, ada Om Bagot di sini. Selamat datang di Kelapa Resort. Jadi hari ini lagi ngapain Om Bagot di sini? Gua kemarin sama keluarga. Nah. Gua ada kemarin latihan lagi, benerin ada beberapa swing. Driving di sini, nginep ya, di sini. Stay di sini. Gua dengar juga lu mau datang ya kan. Nah, ditungguin. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang Kelapa Resort. Kelapa Resortnya nih, okay. Jis, ya jadi, kan. Jadi hari ini Dedi dan Mami ditemenin Om Bagot. Om Bagot dan ditemenin nasi kuning sebentar lagi. Oke. Okay. Oke, okay, guys.
Guys, jadi abis dari turun semua di take care sama Kelapa Resort. Jadi turunnya dari mobil Kelapa langsung ke lobby check in karena kita udah booking dari kemarin-kemarin. Kamarnya juga udah siap. Nih, lihat tuh. Jadi untuk kamarnya sudah ready. Udah ready ya. Siap. Di view room. Untuk kamarnya di lantai 3 di 3138 dan 313. Oke. Baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Tuh, guys. Mbak ini ngadep ke Golf ya? Benar banget. Wih, keren. Keren. Keren, guys. Keren, oh my god. Jadi gini, Jis, di sini juga di Kelapa Resort ini. Tadi kan Ajis datang langsung ke sini ya? Langsung ke sini. Sebenarnya, Kelapa Resort Bali ini menawarkan kalau seandainya Ajis ada jemputan lagi, yeah, mau ke Seminyak dulu, benar, mau makan dulu. Ada teman lah jemput misalnya gitu ya. Gitu. Itu Ajis bilang bisa. Nah, ini barang-barang yang tadi Ajis bawa itu diurus langsung ke sini. Langsung masuk ke kamar. Langsung masuk ke kamar. Itu jadi apa terobosan yang Kelapa Resort Bali bikin. Jadi golfer misalnya mereka mau makan dulu di mana, di Seminyak atau di mau surfing dulu. Anjay, kayak orang bisa kayak bisa surfing. Nah, okay. Tapi barang-barang semua di handle langsung masuk ke dalam. Jadi kita nggak repot deh, bawa badan aja gitu ya. Betul. Sama tas-tas kecil lah. Jadi ada beberapa yang akan ditawarkan, tapi nanti kita. Oh, oke, okay. Guys. Jadi abis kita check in, lihat-lihat dulu. Wih, welcome drink, guys. Yui. Tuh, dicegat. Ini dulu suruh tamunya, minum. Kalau yang dari kemarin. Oh, iya, iya. Thank you, thank you. Mas siapa namanya? Aris. Agus. Oke, Gus. Thank you ya. Langsung makan juga. Makan. Ini Jess, jadi di sini. Gus, maaf, Gus. Aus. Langsung nih. Nah, jadi di sini welcome drink sama welcome food. Welcome food. Siang itu traditional food. Jadi, oh gitu. Ini ambil ini, aja. Ini touchscreen. 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 Oh, iya. Kayak di warteg touchscreen. Nah, tapi ini dibikin nuansanya nuansa Indonesia, nuansa Bali. Jadi benar-benar tinggal pilih-pilih. Kalau gue sudah tahu favoritnya, gue mau makan apa, gue udah tahu, Jis. Iya. Yeah. Wah, gorengan, guys. Ayam kecap. Ada yang kelaparan. Yuk, kita makan ya. Sama mie goreng kalau gue. Nah, lu coba pilih lagi. Ada rendang dan lain-lain, Jis. Oke, okay, coba ya. Mami makan apa? Warteg touchscreen. Warteg touchscreen. Bisa ngeliatin setiap part 3 siapa yang on, siapa yang enggak. Oh gitu, nyampe, jadi ya kan? Ini kalau ada yang pukul, ngeseng. Habis ngeseng, topping bisa masuk sini nih bola nih. Walaupun agak jauh, tapi kemungkinan ada ini, guys. Kan, gitu. Gila, keren banget ya. Jadi welcoming view-nya begini nih. Begitu ya masuk, hall 12 part 3. Keren, guys. Tuh. Golf banget lah, pokoknya golf banget lah. Dan itu ada akses ke bawah. Lu bisa ke pantai. Itu akses ke bawah. Itu akses ke bawah tuh. Ya, jadi akses ke bawah. Turun tangga langsung. Itu oh, apa ini apa? Apa? Langsung pantai. Pantai apa? Pantainya itu Dreamland bukan? Dreamland. Betul. Tuh, guys. Akses pantai, guys. Akses pantai. Tuh lihat. Tuh. Enggak, kita lihat aja ya, capek kalau turun naik tuh. Turun oke, naik bakar kalori. Bakar kalori. Jadi lu udah makan banyak, turun, main-main pantai, naiknya kalori dibakar ya kan? Lu aja. Pegel, bos. Kita makan dulu, guys, ya. Makan dulu. Ya, makan yang tadi kita touch screen tadi. Nah, ini nasi kuning. Nasi gimana, kuning. Mami? Enak. Enak ya? Aduh. Bisa yang masak nih. Mantep ya. Nah, jadi ini andalannya orang kalau check in langsung disuguhin touchscreen itu, touchscreen ya kan. Touchscreen warteg. Nah, tapi adanya di Hotel Bintang 5. Guys, jadi selain bisa stay and play golf, di sini juga bisa surfing tuh, Mami. Surfing tuh. Kamu enggak mau belajar? Mejanya baru loh. Mami, ada biliar. Aku nih. Biliar, ada pingpong, ada gym tuh. Wah, ada kesukaan aku lagi nih.
Wih, keren ya. Lengkap loh guys. Tuh. Guys, kita mau ke kamar dulu karena nanti jam setengah lima, jam lima kita mau lihat sunset mau di rooftopnya. Afternoon tea, biar kayak bule-bule gitu. Sampai-sampai. Nih kita diantar sama Mas siapa namanya? Saya Pasha. Siapa? Pasha. Pasha. Iya. Oke. Dianterin sampai kamar nih guys. Barang-barang kita dari kamar berarti tadi ya? Iya sudah. Udah ya. Guys, kamarnya. Nih aisle-nya nih gede banget. Gede banget, gila. 5 meter ada nih. Wih, Mas, apa aja nih? Gede banget kamarnya, guys. 60 meter square. 60 meter square. Mas, ada apa aja? Di rumah di Jakarta. Iya. Rumah di Bekasi. Di sini kita bathroom-nya. Iya. Di sini udah termasuk ada bathtub. Dan face towel dan semua towel sudah kita lengkapin di sini. Lengkap ya? Iya, lengkap. Ada bathtub juga. Ada. Mas, pasnya ada apa lagi? Iya, di TV. Sini ada TV. Secara umum sih untuk fasilitas hotel kita sama. Di sini cuman kita ada kelebihan nanti itu ada di balkon kita ada view golf. Hall 12 ya. Besok kita main sini kan ya? Iya, besok main sini guys. Besok main sini guys. Itu rooftopnya ya? Ya, betul Kak. Itu rooftop. Nanti sore kita ke situ afternoon tea. Ya Mas ya. Ya. Oke Mas, terima kasih banyak. Guys, udah jam 5 sore. Jadi kita mau ke atas, kita mau ke rooftop. Sunset. Afternoon tea padahal kita mau ngopi. Nggak apa-apa kok, teh juga kopi juga ya. Yuk, jalan yuk ke rooftop Kelapa Resort. Guys, pemandangan rooftopnya nih. Iya, keren banget loh. Tuh, kayak di Bali kita beneran. Kita ada di cliff, ada di apa? Tebing. Keren. Tunjuk kita tuh, Mami tuh. Oh iya, yang kemarin kita foto. Tempat foto. Guys, jadi ini lantai paling atas dari Kelapa Resort. Ternyata ada pool bar, ada kolam berenang. Bisa lihat sunset di sini. Jelas sekali. Bisa lihat lapangan golf juga. Keren ya. Tuh. Tuh, ini barnya, guys. Barnya kolam cetek, kolam dewasa. Seru sekali. Seru sekali. Guys, kita lagi ada di namanya apa, ya, Mas nih? 180 Dreamland. Jadi di rooftopnya Kelapa Resort. Pemandangannya bagus banget, terutama jam 4, jam 5, jam 6 karena dia sunsetnya dari sebelah sana turun. Tuh lihat. Turun sebelah sananya golf, di sebelah sananya golf juga. Gitu. Nah, jadi hotel ini dikelilingi lapangan golf. Iya, dikelilingi lapangan golf, Mami. Betul sekali. Kita panggil dulu Mas-masnya. Namanya siapa, Bos? Mary. Namanya Mary. Panggilnya Mary. Nama aslinya gede. Iya. Iya. Berarti orang Bali kan? Bali asli dong. Orang Bali asli. Mer, lu mau nanya, ini ramenya tuh jam berapa aja? Kalau weekend sih sebenarnya kita ramai banget ya. Di jam-jam dari jam sekarang dah. Pokoknya pas di sunset itu pasti bakalan ramai banget. Karena kan pas di sunset itu kita udah ada promo banyak banget. Kita ada buy one get one, setelah itu ada buy two get one kayak gitu. Jadi ada juga kita kayak free kanape juga setiap beberapa 15 menit kita bakalan ada kanape keliling kayak gitu. Kanape itu yang waiternya jalan-jalan yes, gitu. Pas lawan ya. Gitu dia bakalan ngepul. Seru dong. Seru iya, dong. Finger food juga gitu yes, ada ya. Betul. Terus makanannya ada apa aja sih, Mer? Oh, untuk makanan sih banyak sih, Cusya. Jadi kita ada ASEAN, habis ada Western juga. Menurut sekarang bapaknya mau makan apa nih? Pokoknya kita siap. Semuanya ada. Ini perkenalkan guys, ini Mr. Abung. Sebenarnya orang Jakarta, lagi nyangsang di Bali. Udah lama juga, Ji, di sini, Ji. Udah lama. Jadi ini kenal Dedi, kenal Haji Abung ini dari tahun 2008-2009. Dari 2008-2009. Terima kasih banyak. Ini yang undang juga kita, Mami. Ini yang undang kita nih, Mami. Aduh, thank you, Om Abung. Om Abung, jadi kira konsep paketnya itu gimana sih sebenarnya? Kelapa dan lapangan golf sekitar?
Jadi Kelapa Resort ini kita pengen menjadi destinasi para pemain golf. Jadi destinasi para golfer dari seluruh Indonesia, Indonesia. Seluruh dunia juga boleh. Seluruh dunia boleh. Datangnya ke Kelapa. Kelapa Resort. Kelapa Resort. Dan kita kan selain main di NKG Nyukuta, Nyukuta Golf, kita juga bisa dekat sama Pandawa. Dekat Pandawa, dekat Bali Nasional. Dekat Bali Nasional. Bahkan bisa ke Handara. Bali Handara. Itu diantar tuh. Diantar. Diantar dan ditunggu. Diantar tunggu sampai pulang lagi. Sampai pulang lagi. Guys, jadi memang Kelapa Resort ini bekerja sama dengan lapangan-lapangan golf ya? Iya. Oke, jadi memang tujuannya Kelapa Resort ini mau jadi biangnya golf lah kalau di sini ya, kira-kira ya. Jadi hotel tempat stay-nya para pemain golf. Hotelnya para pemain golf gitu. Terima kasih banyak Om Abung. Sama-sama. Okay. Untuk titemnya kita kayak begini kak ya, jadi ada kicknya, ada sweet, habis itu ada spring roll juga. Nah ini untuk kopinya, jadi bisa mesen untuk kita ada teh, ada kopi. Nah kalau misalkan suka cappuccino, latte, itu kita bisa provide juga untuk titemnya. Jadi sambil sunsetan, bisa sambil ngopi-ngopi juga, kayak gitu. Guys, jadi acaranya karena cuma berdua anak-anak ditinggal di rumah, kita dikasih romantic dinner. Wih. Daripada jauh lagi kan ke bawah, jadi kita mau makan di sini. Kita lihat nanti menunya apa aja ya. Guys, ada sesuatu. Kita nggak pernah loh berdua romantic dinner. Pertama kali. Ini baru pertama kali. Sumur. Ini ada di Kelapa Resort, kita romantic dinner sambil melihat sunset. Ini minumnya namanya apa? Nah ini kita bikin namanya Sunset Paradise. Sunset Paradise, yes. Isinya apa aja? Kita pakai sirup, habis itu pakai orange juice, sama top pakai soda, jadi seger banget. Terus ini? Nah untuk yang ini pertama, untuk makanan pembukanya itu kita ada Caesar salad. Ya. Terus untuk yang ini kita ada gado-gado. Guys, main course-nya udah datang. Mana tadi? Mas, yang bawain. Yes. Oke, ini untuk main course-nya. Jadi di sini kita ada Alaskan salmon. Sama yang lagi satu ada duck, crispy duck. Crispy kita. Duck. Yes. Oke, jadi memang spesialnya di sini ya? Yes, memang spesial di sini dan fast moving-nya kita di sini. Udah datang makanannya. Oh, makan apa? Crispy duck. Crispy duck tadi lihat, ya. Crispy duck. Bye-bye nih guys. Enak banget kayaknya. Enak nih guys. Oh. Ya, namanya liburan ya kan. Nikmatin aja dulu ya. Salmon. Salmon mami itu. Biar kelihatan sehat. Oke, kita makan dulu ya. Oke. Okay. Okay. Happy birthday, Teddy! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Teddy! 1, 2, 3, oke! Okay. Oke, silakan. Guys, disurprisein guys! Padahal udah lewat ini. Belum seminggu. Baru sehari sih. Makasih banyak. Happy birthday. Thank you, bro. Happy birthday, bro. Thank you, Ji. Thank you ya. Selamat menikmati. Terima kasih. Jadi hari kemarin Dedi ulang tahun. Betul. Nah, kuenya sekarang nih dari Kelapa Resort. Kelapa Resort. Selamat, all the best. Thank you. Yang ke-26 tahun. Berapa tahun yang lalu tuh? 10. Yang digedombrengin. Guys, kita cicipin pastry-nya. Hop. Dari Kelapa Resort. Hap. Hap. Coklat sekali. Coklat sekali guys. Enak sekali guys lagi ya. Enak.
Dah, malu kebanyakan makan ntar. Beli. Yes. Apa nih? Nah, untuk dessertnya nih kita ada creme brulee sama mango cheesecake-nya, Pak. Mango cheesecake. Yeah. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama, silakan ini. Oke. Iya. Guys, udah selesai semua rangkaian acara kita hari ini di Kelapa Resort. Oh, iya. Besok kita tee off jam 8, sebelumnya kita sarapan dulu jam 7 kurang di sini. Nah, di Kelapa Resort. Om itu kalau ke hotel pasti yang pertama aku cari tuh sarapan. Breakfastnya. Breakfastnya tuh apa? Harus selalu enak. Excited kalau lihat breakfast. Harus enak. Ya kita lihat besok enak apa enggak ya guys. Terus besok kita akan diantar juga sama mobilnya Kelapa Resort karena ini sudah dalam paketnya. Jadi kita nggak perlu sewa mobil lagi sebenarnya. Oke. Kita lanjut besok pagi. Bye. Pagi guys. Morning. Jadi hari ini hari kedua ya Mami ya? Iya, kita mau main di New Kuta pagi ini. New Kuta Golf, dekat guys. Tapi kita sarapan dulu di rooftopnya. Diantar, yes. Nanti kita diantar. Nanti kita diantar. Dari pagi bag kita udah dibawa sama bellboy. Dibawa sama bellboy ke bawah, terus langsung dimasukin mobil, siap disiapin, kita habis makan langsung jalan. Nggak repot sama sekali. Kita sarapan ya. Dulu. Kita sarapan dulu guys, oke? Okay. Guys, sarapan di Kelapa Resort di rooftopnya. Jadi sarapan rooftop, sarapan with view. American breakfast. American breakfast nih, kayak orang-orang. Ya. Guys, sudah selesai kita breakfast. Yeah. Karena ini breakfastnya jam 7, jadi kita dapat tee offnya jam 8. Kita mau berangkat ke New Kuta Golf Bali sama Mami, sama Om Bagot Bandar Golf. Oke. Okay? Yuk kita jalan, ini diantar ya, ini diantar karena bag golf kita udah di mobil semua, aman. Udah di 8 golf? Udah 8 golf, Ji, siap. Thank you. Okay. Good game, have fun. Good game. Guys, kita udah di lobby, jadi ini salah satu service yang ditawarkan. Betul Pak Abung? Betul. Jadi untuk golf, tamu tinggal naik mobil aja. Tinggal naik mobil. PNKG, dianterin sama Mas? Adi. Mas Adi. Jadi jangan salah, selain dianterin nanti juga dijemput habis main. Dijemput. Dianterin habis itu ditinggalin. Oke, kita jalan dulu sih. Jalan dulu ya. Ya siap. Siap. Sampai di New Kuta Golf, terus kita lagi registrasi, tadi udah turunin bag, nunggu Mbak Kedi, abis itu turun. Guys, kita lagi ada di New Kuta Golf Bali, lapangan yang paling dekat dengan Kelapa Resort. Jadi yang belum tahu, New Kuta Golf Bali ini punya 18 hole International Golf Course, jadi standar internasional. Jaraknya kalau dari black, dari paling belakang itu jauh sekali, totalnya 6.700 meter, jadi lebih dari 7.000 yard gitu. Jadi kalau udah 7.000 yard itu standar PGA Tour lah, berat sekali. Jadi hari ini kita mainnya dari biru. Handicap ratingnya dari blacknya 75,7, ini mirip-mirip sama Royal Jakarta ya, 75. Jadi kalau pro dengan handicap 0 mainnya 75,7, jadi bisa 76, 77 itu masih normal. Terus kalau dari birunya 71,8. Jadi even par kalau dari biru gitu. Jadi ngitungnya gitu ya, dari rednya 72,1. Jadi untuk ladiesnya nih lumayan berat. Cuman ini lapangan fun banget karena surrounding areanya, karena suasananya nyaman sekali ya. Ini tahun ini kita ketiga kali datang ke sini. Semoga main bagus. Oke, kita hari ini flightnya bertiga sama Om Bagot, Rudy Bagot, sama Mami Ima, sama Mbak-mbak ini kedinya. Iya. Yeah. Kita mau tee off di hole 10 New Kuta Golf Bali. Oke. Okay. Ya. Arahnya memang ke situ.
Guys, kita ada di Hall 12 Nyukuta Golf. Ini hotel kita, Kelapa Resort. Kalau kamar lu kan agak kesana dikit, Jis. Iya. Yeah. Kalau gua pas. Jadi kalau ada yang ngeseng, pas masuk ke kamar gua langsung. Itu juga kemarin kita makan di Warung Indonesia, nah, itu pas nih, lurus nih green-nya, guys. Nah, gua pas di atasnya Warung Indonesia tuh pas kamar gua. Gitu. Jaraknya 157 meter kalau dari biru ya, guys. Jadi gini, Jis, bahwa ini adalah ini kan sekarang dirapiin nih, sama manajemen dari Kelapa Resort, dirapiin semuanya karena ini memang daya tarik untuk para turis untuk juga tidur. Jadi ada stay and play itu program mereka, dikasihnya nanti kamar-kamar itu. Kamar-kamar. Jadi kalau stay and play, guys, masuknya di kamar-kamar yang menghadap ke lapangan golf. Keren banget. Yuk kita pukul ya. Bagus sekali. Kamu banget sering nggak di nginep di Kelapa kalau di Bali? Ini udah yang kedua ya. Jadi memang Kelapa ini bertujuan kalau menurut dari Abung juga, kawan-kawan kita, bahwa mereka mau menjadikan hubnya untuk para golfer. Oke. Jadi kan sekarang daripada kita tour ke luar negeri, Bali kan banyak lapangan golf, betul, Jis, ya kan? Betul. Ada yang di sini Nyukuta, betul, tentunya. Pandawa. Terus Pandawa. Ada Nusa Dua. Bali Nasional. Bali Nasional. Ya kan? Dan juga ada yang di Handara. Handara, iya, gitu. Jadi mau main dimanapun nanti dia bisa atur. Oke, bisa diatur. Bisa diatur. Dengan special rate katanya ya. Dan yang pasti kalau buat gue nih golfer ya, iya, yang paling penting adalah kamarnya gede. Iya, betul. Jadi mau naro bag, mau naro cover bag segala, iya, macam, nggak ketendang-tendang, betul, gitu loh, Jis, ya kan, betul, gitu. Betul. Guys, kita ada di belakang hotelnya Kelapa, di greennya 12, tuh lihat. Nah, itu kamar kita loh. Situ. Mana kamar kita itu ya? Itu deh pokoknya tuh. Itu tuh, nah, 1, 2, 3. Nah iya. Gede, guys, kamarnya 60 meter square. Kalau di Jakarta rumah 2 kamar itu. Benar, di sana itu Pantai Dreamland. Jadi kalau sore banyak orang yang... Nanti kita mau ke sana kan? Iya, nanti habis kita mau ke sana. Banyak orang yang foto-foto gitu nunggu sunset ya. Sekarang kita mau pukul nih, guys. Greennya di hole 12 ini greennya berundak, jadi rata, naik, naik, rata, turun gitu ya. Kanan bunker, kirinya penalti area. Kencengan kayaknya. Guys, ini signature hole-nya. Seru ya, Om Bagot ya. Dan ini golfer nggak mau terlewatkan. Nggak mau ketinggalan. Ini ada tempat fotonya. Yang pasti itu kan ada Instagramable katanya. Instagramable. Dan juga lapangannya dengan kondisi yang cukup bagus sekarang. Setuju. Walaupun dalam keadaan panas, tiap pagi di... Siram. Siram. Kita tadi sepatu basah ya. Basah. Sepatu basah, guys. Berarti kan disiram. Nah, ini ada patung nih, guys. Nih, yang belum pernah ke Nyukuta harus coba nginepnya di Kelapa, guys, tuh. Tuh, guys. Keren banget. Keren banget view-nya dari sini tuh, lihat. Tuh. Keren banget. Bawahnya adalah Pantai Dreamland. Ini Dreamland namanya ya? Iya. Oke. Kita lanjut. Ini signature hole yang selanjutnya. Guys, 123 meter, 125 meter sampai pin. Kita pukul pakai pitching. Karena pinnya ada di kanan, kita ambil tengah aja ya, cari aman. Wah, lurus sekali nih, Om. Bagus sekali. Parah aja, guys. Mau tau nggak? Pertama kali Dedi kenal Om Bagot tahun berapa? Kapan? Tahun berapa, Jis? Bukan pandemi. Tahun 2000. Bukan gara-gara golf pandemi. Bukan, jauh dari itu. Masih bujangan. Tahun 2008. Kita kan nikah 2012. Nah, jadi ceritanya gini, Mami. Kita sok-sok ikut PAT.
Dedis memang mau jadi pro. Iya. Yeah. Playing ability test. Nah, test pro. Kalau gua memang waktu itu kebetulan jadi pengurus, ketuanya Om Abung. Oke. Okay. Ketemu lagi di sini. Nah, iseng-iseng dong. Call satu dikenalin kan Ajis sama Pak Kirno. Ajis gua ingat satu lagi tuh Pak Kirno. Pak Kirno iya. Sekarang jadi pro-nya di Pondok Indah. Iya. Call satu sih pukulan kita. Wah. Ajis agak kanan ya kan? Iya. Yeah. Hall 2 kita yang kanan, hall 3 kita yang kanan, 4 hall kita yang kanan. Kanan habis. Lolos. Iya. Yeah. Dia jadi pelatih dia sekarang. Dedi lolos, Om Bagot sampai sekarang enggak lolos. Jadi ini reuni dari tahun berapa sih? 2008. Baru main bareng lagi sekarang. Iya. Gila, Bagot. Jadi, perkenalan dan ini baru ketemu lagi. Iya, yes. Sip. Ini dedengkot guys, hati-hati nih. Dedengkot golf sebenarnya. Signature hall lagi nih. Guys, sudah selesai main 18 hole di New Kuta Golf Bali. Jadi jangan lupa, Kelapa Resort Bali itu akan membantu kita untuk bisa main dan stay di sana, mau di New Kuta, mau di Bali Handara, mau di Pandawa, ataupun juga Bali Nasional, itu bisa dibantu untuk main. Dan reservasi terutama. Betul. Ya, karena kan kadang-kadang di Bali Nasional gitu kan susah guys reservasinya. Kadang-kadang kita udah datang penuh pak, pulang ya kan. Jadi atur semua rencananya dari jauh-jauh, naik dari Jakarta langsung. Betul. Bisa dibantu oleh Kelapa Resort Bali. Keren Kelapa Resort ya. Hari ini cuacanya nyaman banget ya. Dan thank you Dedis sudah ngajarin gua. Banyak yang dibenerin sama Dedis. Dikit-dikit lah. Nah. Ini pemain lama guys, senior Dedis. Jadi kalau mau ke bengkel, Daddy's Golf Clinic. Kita lanjut balik ke Kelapa nih Om ya. Ya, sip. Oke. Okay. Guys, sudah balik lagi kita ke Kelapa. Secepat itu, jadi cuma 5 menit. Nggak nyampe kayaknya ya, Mami ya? Nggak nyampe 5 menit, udah balik lagi ke hotel. Jadi kita nggak mandi, kita langsung ke sini karena kita mau makan siangnya di sini. Sama lapar, si sama Om Bagot, Mama Mi, itu ada Haji Abu. Halo. Mobilnya nih guys, mobil baru guys. AC-nya dingin tuh yang antar tuh. Terima kasih Mas Adi. Ya, kita nanti abis ini dianterin juga kan? Kita, ya. Abis ini kita jalan-jalan dianterin sama Bli Adi. Ya, oh kan? Gitu? Oh, ya. Aku mau jalan-jalan main-main ke, di pantai. Jalan-jalan ke Uluwatu Era. Jadi biar tahu bahwa sampai. Di Uluwatu juga kehidupannya. Dari Kelapa ke Uluwatu tuh deket kemana-mana. Dan ada apa aja nanti kita lihat nanti ya. Kita lihat ada ya di aja. Area Uluwatu tuh ada apa aja. Pokoknya seru. Oke, seru guys. Yuk, kita makan dulu nih. Kita makan dicegat lagi nih sama Mary nih. Tuh. Hey, apa kabar nih? Baik, gimana baik, golfnya tadi, Pak? Golfnya selalu kayak orang lagi main golf lah. Asik. Kayaknya pura-pura bisa lah kita kali. Mer, jadi makan siang kita apa nih, Mer? Nah, makan siang ini bisa milih Pak, bisa dilihat dulu nih. Kita di sini ada berbagai macam daging, juga di sini ada sapi, sapi balado, itu yang rendang, ini ada ayam. Jadi banyak lah moda pilihannya juga. Semua ya, ayam, semuanya, ikan, iya, tempe, bakwan semua ada. Yang paling orang suka. Nah, yang paling suka itu rendangnya kita. Yang banyak sih biasanya rendang Bali. Rendangnya kita nih. Ini merah-merah apa? Nah, yang ini itu balado. Yang ini balado ini enak juga sih kalau yang suka pedas. Iya, kemarin udah coba rendang, sekarang mau coba yang balado ya. Silakan. Oke, kita makan dulu ya, Mer. Iya, silakan. Touchscreen guys, touchscreen. Betul, touchscreen aja. Touchscreen. Yang mana? Ini. Tapi jarang loh ada hotel yang menyediain menu masakan yang kayak begini. Yes, maksudnya betul. Yang metodenya kayak gini kita bisa. Iya benar, biasanya terlalu sesuai European. Sesuai dengan selera. Jadi kalau expat bule-bule yang datang ke sini malah sukanya kayak gini guys. Beli bang. Makan dulu ya. Ya. Mas, ini mas. Aku dulu. Please. Lapar bos. Guys, kita lagi sama GM-nya Kelapa Resort. Kenalan lagi. Hey. Dengan Bapak siapa? Pak Tri. Selamat datang ya. Terima kasih Pak Tri atas jamuannya dari kemarin. Pak Tri udah berapa lama di sini Pak Tri? Waduh, kalau dibilang lama. Saya sejak buka after COVID, saya udah di sini. Gitu. Setahunan lah. Berarti after COVID, gimana Pak Tri? Berat nggak perjuangan? Banget, karena kita masih berjalan sendirian nih di sini. Oh gitu. Karena yang lainnya masih belum buka juga. Masih belum buka, jadi ini pionir lah ya Pak. Pionir. Ya. Jadi narikin tamu dari luar jauh-jauh. Benar. Dengan berbagai program, salah satunya play and stay. Play and stay. Play and stay. Selain play and stay ada apa lagi Pak?
kita banyak sebenarnya ada short stay, apa namanya? Ada surf and stay. Surf and stay. Jadi di sini server juga bisa enggak cuma main golf, tetapi juga main surfing. Betul. Dan juga nembak. Nembak. Nembak kita. Wih, keren. Kita ada lapangan di sini. Lapangan nembak juga sebelahan sama golf kita. Oh ya? Kenapa surfing, Pak? Karena ini nempel kali ya sama satu tempat ini ada di Dreamland. Oke. Okay. Dreamland itu kalau di Quicksilver Pro untuk surfing itu pasti pakai start atau finishnya. Oh gitu. Jadi ada turnamen. Pasti dipakai lah ya pasti ini. Pasti dipakai. Pantainya karena pasti dipakai. Ombak di sini kalau turn yang bagus itu di bulan-bulan ini sebenarnya itu bisa 3 sampai 5 meter. Permainan hari ini. Dah, yang pasti enaknya dari Club Resort ini selesai main bisa langsung dijemput langsung balik lagi ke sini. Oh iya, iya. Ini belakangnya hall 12 nih. Hall 12. Tadi gue par. Di sini ya kan walaupun di apron tapi chipnya kayak orang bisa. Iya. Sama kita juga enggak on cuma banyak sama Dennis Golf Clinic tadi. Anjay, anjay. Yang penting pura-pura bisa terus. Kebetulannya jadi banyak. Nah ini kan langsung nih Jis. Benar. Dari Club Resort langsung hall 12 yang tadi kita juga lihat ya kan. Enak banget ya suasananya habis golf begini masih lihat lapangan golf, makanannya udah datang tuh guys. Guys, kita lagi sama Pak Billy. Halo. Halo Pak Billy. Halo semuanya. Ya, ini director F&B-nya di Kelapa Resort. Lagi bikin apa aja nih Pak sebulan ini Pak yang lagi berjalan nih? Untuk sekarang ini sih kita lagi ada project untuk ngembangkan F&B kita ya, dan yang lagi on progress sekarang itu adalah co-workingnya kita. Co-working, ya, jadi co-working space-nya kita. Kalau untuk saya datang weekdays pun mau kerja bisa gitu ya? Bisa, ya apa guys. Namanya 7 hari dalam seminggu ya bisa, kita open. Disuruh tinggal tapi sini. Itu masih coming soon ya. Coming soon ya. Hopefully mungkin ya sekitar 2-3 minggu lagi. 2-3 minggu lagi, wah cepet dong kalau gitu ya. Pak Billy, terus ada namanya tea time. Kemarin kita diajak ke atas nih rooftop, itu konsepnya apa sih Pak? Sunsetan gitu ya maksudnya? Ya, tea time itu kan biasanya ya pada saat afternoon ya. Afternoon pada tea ya? Afternoon tea gitu, jadi apa namanya ya tamu-tamu kita yang mungkin mereka non-alkohol, ya mereka juga bisa menikmati. Betul, tapi alkohol juga ada kan? Ada, ngebir-ngebir bisa. Jadi kita punya rooftop di atas dan pemandangannya itu luar biasa banget. Dreamland? Ya, Dreamland. Guys, kan udah nih abis main, udah makan siang. Tapi kan terus di Uluwatu ini banyak macam-macam. Aku pengen lihat-lihat, ada pantai, ada kafe deket-deket sini. Jadi nggak perlu ke daerah turun-turun macet. Aku maunya daerah situ-situ aja. Gimana, Dedi? Yuk. Ajak aku dong. Yuk. Kita lihat-lihat naik mobilnya Kelapa juga, diantar juga, ditungguin juga sampai pulang ya. Seru di atas. Seru tuh. Ya, jadi kita nggak perlu taksi online. Taksi online nggak perlu di sini guys. Shuttle-nya mobilnya baru. Guys, tadi dari Hotel Kelapa kita diantar Mas Adi sama Om Bagot. Kita muter-muter sampai ke ujung nih, ujung selatannya Bali. Ternyata dekat banget dari Kelapa Resort. Kalau teman-teman mau nonton kecak dance. Iya, kecak apa kecak sih Mas Adi? Kecak. Kecak dance. Di Pura Uluwatu. Jadi paginya habis main, makan, istirahat, habis itu jam 3:30-4 jalan ke Pura Uluwatu. Guys, Dedi, Mami sama Om Bagot dianterin ke Safa ya. Ini beach club paling dekat dari Kelapa Resort. Jadi keluar Pecatu, tadi belok kanan. Tadi kita udah muter-muter lihat Safa ya dulu. Jadi kalau memang di Kelapa Resort sebenarnya di bawah kan ada apa namanya? Ada Dreamland. Ada Dreamland. Nah, tapi kalau mau jalan-jalan, mau keluar ya. Suasana yang ada di bawah seperti Canggu ataupun juga Seminyak itu juga udah ada di Uluwatu. Benar. Jadi setuju. Jalan cuma sebentar, ada mobil dari dari Kelapa Resort kan? Bisa diantar tapi mesti booking dulu. Safa ya guys. Nih, lihat ya, ini beach club keren banget di
dekat sama Kelapa Resort. Guys, sudah selesai kita ke Savaya. Bertiga-tiga nih guys. Healing. Jadi besok kita masih ada breakfast, terus ada mau pijit, benar, karena di situ di Kelapa Resort ada spa-nya Om Bagot. Dan jangan lupa itu late check out-nya yang paling penting. Oh iya, karena pesawat kita malam. Nah, lu jadi nggak usah terburu-buru. Aduh, gua benar. Apa mau spa-nya nanti buru-buru apa enggak perlu. Karena bisa disesuaikan dengan jadwal penerbangan lu pada saat lu pulang check out-nya. Kalau golfer cocok banget emang. Jadi itu juga paket untuk stay and play-nya, Om. Betul. Sampai malam ya. Mm-hmm. Jadi kita bisa spa dulu besok pagi, Mami. Mm-hmm. Breakfast, spa. Tidur lagi. Yeah. Tidur ya, benar, tidur lagi masih bisa ya kan. Baru kita pulang. Istirahat dulu, pulangnya mungkin agak sore ya karena kita dapat late check out. Guys, kita lagi sama Pak GM lagi, Pak Tri, di rooftop bar and resto-nya. Pak, ini kan ceritanya mau direnovasi nih. Jangan sampai hilang, Pak, breakfast begini, Pak. Breakfast nggak akan hilang. Nggak, view-nya gitu. Oh, view nggak akan hilang juga. Gitu ya. Kata intinya renovasi ini hanya sebentar. Oke. Okay. Jadi ketika buat nuansanya lebih bagus, lebih ke ini ya. Sekarang ini lagi musim-musimnya orang ke Greek Yunani gitu kan. Jadi kita akan modifikasi seperti itu. Iya. Oh, gitu. Putih-putih warnanya gitu ya, Pak. Putih-putih, biru-biru. Dia sih udah Greek banget nih. Oh, ada. Ini ada bunga-bunganya. Jadi kita mulai merambah ke sana supaya ngepop dikit. Iya, benar. Oke, setuju, Pak. Guys, habis sarapan kita mau lihat-lihat pantai di bawah. Mau lihat-lihat pantai di bawah. Oke, yuk. Jalan kaki. Guys, jadi Kelapa Resort punya beach access sendiri, guest only. Ya. Jadi tinggal turun aja nih tangganya nih. Tuh. Guys, Pantai Dreamland yang langsung punya akses, Kelapa langsung punya akses ke sini. Guys, nah turunnya oke. Naiknya jos. Aduh. Jantungnya masih baik. Jantungnya masih baik berarti. Guys. Kita udah balik ke golf terrace lagi. Oke. Duduk dulu sebentar. Hai guys. Nah, masih di Kelapa Resort ini ada Om Hadi. Hadi. Hadi Kelapa Resort ini dia bagian marketing yang ngasih tahu program. Ini ada Om Ajis. Nah, ya, Mas Adi. Halo. Ini yang suka bawa-bawa player juga untuk main golf di luar kota, dari Jakarta, Bali, Jogja, segala macam. Nah, kalau Bali mau Kelapa Resort, apa aja tuh program? Nah, ya, programnya apa aja nih yang Mas Adi kasih ke golfer gitu? Oh iya, sekarang kita lagi ada ini namanya itu play and stay. Ya, jadi stay di sini. Apa sih yang bedain play and stay Kelapa Resort dengan yang lainnya? Kalau di sini itu pertama kita bisa late check out. Jadi kalau mau main golf, misalnya main golf itu sampai sore atau sampai jam 2 gitu. Takut aduh gimana ya saya enggak bisa check out atau buru-buru check out di sini bisa aman gitu ya. Aman. Terus butuh transportasi untuk play and stay itu udah termasuk juga di paket kita, paket play and stay itu. Oh gitu, dari bandara ke hotel. Betul, dari bandara ke hotel, nanti dari hotel ke bandara kita bisa ada juga untuk hotel ke golf. Hotel ke golf ada juga shuttle-nya. Oh gitu, jadi sudah termasuk itu semua. Jadi nggak perlu tambahan biaya lagi gitu ya. Iya. Dan masuk sudah termasuk juga satu kali bermain golf di Nikita Golf. Oh, itu 18 hole. Ada kerjasamanya juga ya. Ada kerjasama. Jadi sudah include juga dengan main golfnya nih. Nah, gitu. 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 malam bisa le check out. Halo, Mbak. Mau cobain spa-nya, Mbak? Iya. Iya. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Wah, akhirnya nih. Tadi aku habis ke pantai naik pegel. Lumayan kebas nih, sekarang aku mau cobain Mbak, ada paketnya ada apa? Paketnya ada apa aja, Mbak? Kita ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, dan juga ada yang 1 jam. Ini full body massage, ini massage-nya dari kaki sampai ujung kepala, Balinese massage. Oh gitu, oke. Kita coba yang 1 jam aja ya, Mami? Iya, boleh. Oke. Tuh paketnya. Yuk.
Ini tempatnya Mbak ya? Wih, keren banget guys. Wah, nyaman banget ini. Thank you ya. Tuh. Dari sini. Berkali setelah 11 tahun kita mencoba masas berdua. Saya sendiri-sendiri. Guys, sudah selesai kita spa treatment pijit. Tadi Mami lulur sama mbaknya tuh. Mana mbaknya tuh? Hai mbak, thank you ya. Terlelap guys, enak banget. Terlelap, ketiduran kita. Habis itu selesai dikasih minum jahe. Dikasih minum, jadi badannya jadi seger, enteng. Kulit aku jadi bersih. Habis golf guys. Jadi habis ini kita mau mandi, istirahat dulu, makan siang di luar. Makan by the way, ini tempatnya nyaman ya? Nyaman-nyaman sekali ini guys. Kayak kamar hotel, emang kamar hotel jahe sih. Jahenya tadi dikasih yang potongan. Jahe beneran. Degrek, enak segar jadi. Karena kita dapat late check out, jadi kita mau mandi, terus makan keluar, istirahat lagi. Leye-leye dulu, baru kita pulang nanti sekitar jam 4.30 karena pesawatnya malam. Oke okay, guys? Diantar lagi sama Mas Adi. Diantar lagi sama Mas Adi, oke? Okay. Guys, kita udah selesai. 3 hari 2 malam, play and stay di Klapa Resort. Kita kemarin main di Nyukuta Golf. Tadi pagi kita ke pantai, terus sempat spa juga. Tadi sampai ngantuk-ngantuk, sekarang kita mau check out. Check outnya agak terlambat nih karena tadi habis spa, tidur dulu ketiduran sampai 3:30, terus kita siap-siap sekarang jam 4. Kita mau check out sekarang. Halo, Mbak. Mau check out. Halo, Mas. Iya, ini kuncinya ya. Sore ya, saya jam 4 nih, Mas. Let check out. Gimana? Booking Bapak di sini play and stay. Play and stay sudah include loh, Pak. Udah include ya. Sudah include, kapan aja Pak, kapan aja Bapak mau check out juga bisa. Oh gitu. Jadi iya. Kalau saya masih mau tidur lagi sebenarnya bisa gitu ya. Bisa, tapi iya. Pesawatnya udah harus kejar pesawat. Jadi memang play and stay ini free let check out gitu ya. Free let check out juga okay, Bapak. Oke. Okay. Wah, mau pulang tuh. Mau pulang duluan ya. Masih long stay ya, Mbak. Gua agak lebih malam lagi, gua agak jadi pulangnya agak okay. Mungkin jam 6 lah dari sini. Oke. Gua kira nginep lagi. Enggak dong. Oke, Mbak Gat ya. Sampai ketemu di Jakarta. Sukses ya. Siap, sukses Bandar Golf. Oke, Dennis Golf. Terima kasih juga Bapak Abung, sampai ketemu lagi. Terima kasih jamuannya. Murid-muridnya kemarin. Siap. Kita rame-rame nanti kesini guys. Siap. Oke. Oke, golfers, itu semua video dari Dennis Golfer. Play and stay di Klapa Resort Bali dan kita main kemarin di Nyukuta Golf. Terima kasih banyak kepada seluruh manajemen Klapa Resort. Terima kasih kepada Pak Abung dan Pak GM, Pak Tri dan seluruh timnya yang sudah sangat baik dengan Dennis Golfer. Teman-teman jangan lupa main kesini. Kalau ke Bali harus ke Klapa Resort, terutama yang golfer ya. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Daddy's Golfer. Dah. Wih, ya kan? Alhamdulillah. Baik banget nih Klapa ya. Yeah. Ingat aja gitu. Ingat aja gitu. Padahal ada yang bocorin. Lagian juga kita udah jompo nih. Udah jompo guys ya. Kemarin ada acara hari ini. Besok karena seminggu full acara. Seminggu full acara. Alhamdulillah ada aja acaranya, ada aja rezekinya guys. Cocok waktunya. Alas pun sama. Alas kan sobat sehat ya. Kita bebek goreng lagi kan. Nih Mbak, pagi ini main sama Mbak ini. Mbak katanya kerja di Bali, ternyata orang Jawa. Halim Mbak, hai Mbak. Gila, kayak penggarisan ya. Bagus Pak.